Halo guys, ternyata masih saudara. Nagita Slavina masak bareng Celine Evangelista. Paras keduanya jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara baru-baru ini kedatangan tamu cantik yakni Celine Evangelista. Dekat dengan Raffi Ahmad karena beberapa kali dalam program televisi yang sama, kini Celine datang untuk konten bareng Nagita Slavina. Namun yang belum banyak diketahui, ternyata Nagita Slavina dan Celine Evangelista masih punya ikatan saudara loh. Hal itu terungkap setelah Celine membawa lewat kabar duka yang diunggahnya beberapa tahun silam. Kala itu, Celine mengunggah sebuah berita duka di laman Instagram pribadinya. Mantan istri Steven William mengabarkan bahwa sang kakek, Benny Tengker, telah berpulang. Nama Tengker dan Gideon yang tertera pada unggahan Celine sontak membuat netizen penasaran. Setelah ditelisik, ternyata kakek Celine Evangelista masih memiliki hubungan dekat dengan ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker. Hai, di rumah gue. Hai. Oke, buat kan semuanya, lagi cari jodoh nih. Aku cariin dong, Ajo. Ya, dan akhirnya udah ketemu. Siapa? Ini dia. Wow, makasih loh. Coba ditembak. Rafathar 3,6. Nih, Ryanza udah ketawa sekarang apa? Rafathar. Duh. Dor. Ryanza, Rafathar mah yang gede. Ryanza, Dor. Duh. Dol. Dol. Dia nggak sekarang ketawa.